Satu, dua, tiga. Halo. Kembali lagi di Belanja Suka-Suka Live. Patrick. Halo, kembali lagi di Belanja Suka-Suka Live. Ya, kita sekarang lagi ada di Remistol. Ya. Di Remistol, lokasinya itu di lantai 3A. Nah, sekarang aku lagi sama Mbak Coba nih. Saya perkenalkan, nama saya Shirley. Saya promotor dari Realme. Dengan Mbak Shirley ya, nanti kita tanya-tanya seputar Realme, aksesoris Realme dengan Mbak Shirley. Nah, lokasi Realme ini di mana ya, Mbak? Lokasi Realme ini ada di lantai 3, zona merah. Ini pameran Realme atau Realme Store. Oh, lantai 3A ya, zona merah. Nah, tepatnya itu ada di depan eskalator juga ya, Mbak? Iya. Nah, jadi kalau kita naik eskalator itu udah langsung kelihatan nih Realme ada di sebelah kiri. Untuk lokasinya itu di lantai 3A ya, Realme Store. Nah, Realme ini cuma ada satu store aja ya, Mbak? Iya, kalau untuk pameran atau Realme Store kita cuma ada di lantai 3 kan? Oh gitu. Nah, untuk kalian yang mau ke Realme Store ada di lantai 3A aja ya, guys ya. Jadi cuma ada satu di lantai 3A, zona merah. Kalau di sini tuh yang paling produk terbaru ada apa, Mbak? Di Realme itu kita lagi keluarin produk baru di R7 series. Iya, dia terdiri dari Realme 7i, Realme 7 biasa, sama Realme 7 Pro. Realme 7i, 7 biasa ada berapa macam ya? Iya, ada 3 tipe. Ada 3 tipe, itu yang terbaru? Iya. 2020? Iya. Ada contohnya apa, Mbak? Kita lihat contohnya, Pak. Contohnya ada tipe R-nya ya. Sirenenya bunyi bilang Mbak. Ada yang bayar di sana apa? Ada yang Realme 7i. Nah, kita lihat ya. Ini contoh Realme 7i. Ini untuk 7i. Untuk kameranya udah berapa? Iya, dia udah ada 4 kamera belakang, ada 1 kamera depan. Tadi itu ya. Ini 64 megapiksel di belakang ya. Kita udah menggunakan kamera Sony 64 megapiksel. Oh gitu, kameranya udah bagus banget nih kayaknya. Nilai jualnya juga itu udah bagus. Nah, untuk baterainya juga 5000 ya. Udah 5000 ya. Ini sangat awet banget deh kayaknya. Udah snap. Ya, ini juga udah handphone khusus gaming sekarang udah. Oh gitu. Nah, kalian yang hobi banget game di HP nih, ini cocok banget ya. Untuk wajib banget sih punya Realme 7 Pro karena dia pengecasannya itu udah 65 watt super dan charging. Oh gitu, udah percaya ya. Jadi udah cepet ngecas ya, lah, dipakainya juga bisa lama ya. Jadi kalau misalkan mau pergi kemana-mana ringan waktu sih, Kak. Iya betul, jadi nggak bentar-bentar cas. Iya. Nah, kalian wajib punya ini nih, belinya di PGC lantai 3A Realme Store kamu sama saya ya. Dengan Mbak siapa? Shirley. Mbak Shirley, jangan lupa loh nih Mbak Shirley yang cantik. Nah, untuk harganya berapa nih, Mbak? Kalau di Realme 7i kita di kisaran harga 3.200.000. Kalau untuk di Realme 7 biasa itu ada di range harga 4 juta. Lebih mewahnya lagi di Realme 7 Pro itu cukup ngecek harga 5 juta aja dia udah dapat spesifikasi Dewa. Oh gitu. Ini berarti tadi 7 itu 7i harganya 3.200.000. 3.200.000. Wow. Jadi kalian udah bisa nge-game nih dengan baterai yang awet banget ya. Jadi itu layarnya juga udah bagus. Iya, udah full. Selain ini ada apa lagi nih, Mbak? Kalau kita di C series kita ada di Realme C17. Di harga 2 jutaan aja nih, Kak. Ini terbaru ya? Iya, nah, dia di harga 2 jutaan aja udah dapat RAM-nya 6, internalnya itu 256. Wow, internalnya itu cukup besar ya. Besar jadi enggak usah pakai lagi pakai. Nah, enggak usah pakai eksternal lagi ya. Udah 256 dengan 6 juga iya, ya. Itunya ya, RAM-nya ya. Harganya cuma 2.800.000, guys. Nah, ini juga cocok banget nih untuk game juga kayaknya ya. Nih, karena udah 5.000 juga. Iya, ya. Harganya cuma 2.800.000. Ini juga ada Realme apa nih, Mbak? Sama sih ini, kalau ini dummy kan, kalau di depan itu demo live. Oh, demo live-nya. Nanti kita akan lihat demo live-nya ya. Nah, ini tipe yang tadi ya. Selain produk HP, di sini juga banyak ya? Oh ya, selain handphone juga kita
sikat gigi. Wow. Main sikat gigi ada power bank. Iya, ada power bank. Power bank itu merknya Realme nih, iya, kita punya Realme. Nanti akan kita nantikan ya launchingnya. Untuk sikat gigi sama power bank. Nah, untuk yang kalau untuk yang sekarang itu kita ada Realme Watch. Realme Watch. Oh, Realme itu keren banget, bisa apa mendetek-detek apa mendetek detak jantung, detak kesehatan. Kesehatan. Berarti itu cocok banget untuk kesehatan, iya. Ya. Apalagi yang sekarang zaman sekarang ini kan lagi rentan. Lagi rentan banget ya. Jadi kalian bisa pakai Realme apa tadi? Watch-nya ya. Realme Watch. Realme Watch-nya untuk kesehatan juga. Oke, nah kita lihat yuk contohnya. Kekenian banget ya, nggak pakai kapal lagi, oh, jadi ya. Kalian nggak perlu ribet. Kalau jalan kemana-mana untuk jogging juga bisa ya, untuk jogging cepat. Ini untuk contoh Realme Watch-nya, kalau ini Realme Band. Nah, ini Realme Watch ya, yeah. Wow keren. Ini Realme brand. Ini cukup harga 400 ribuan aja. Yang ini, yes. Ini cukup harga 400 ribu. Sama ini, guys. Sama Realme Buds-nya cukup 400 ribuan aja. Ini juga 400 ribu. Yeah. Wow. Kalau ini di harga 1 juta karena kan ini multifungsi. Iya. Kalau ini lebih multifungsi ya. Bisa juga untuk kesehatan juga ya nanti. Nah untuk kalian jangan lupa beli Realme Watch-nya di lantai 3. Aksesoris dari Realme dengan Mbak Sherly. Mbak Sherly di lantai 3 aja, jangan lupa ya. Oke, nah kita lihat lagi tadi demo live-nya ya. Iya, yang tadi ya, Pak ya. Yang mana nih Mbak tadi nih Mbak yang paling cocok nih, yang paling bagus nih? Ini untuk di Realme 7. Ini guys, ada di Realme 7. Di Realme 7 64 buat kamera. Wow, udah 64 megapiksel. Iya. Sony, dia pakai kamera Sony. Dia juga pengecasan cepatnya, kalau di Realme 7 itu kan 18 watt, yeah. Tapi kalau di Realme 7 itu udah 30 watt. Di 30 Realme 7 watt, lebih itu, cepat ya? Iya, ya. Lebih cepat lagi di Realme 7 Pro itu 65 watt. Fasting banget, dan juga sudah NFC ya? Iya, dia ada fitur NFC-nya, jadi lebih mudah banget sih buat kalangan sekarang. Iya, untuk NFC ya, kita kan kalau mau isi e-tol atau e-money kan kadang kita perlu screenmark kan? Benar, apa-apa. Jadi, kita tap aja. Iya, walaupun di jalan kita bisa tap ya, langsung pengecekan, pengisiannya juga. Jadi cocok banget nih kalian untuk mempermudah kalian buat jalan juga. Ini ada juga Realme C7 Plus. Yang dia jualan, ini tadi ya di harga 279 ya. Bisa kita lihat kameranya. Kita lihat kamera belakang. Ini untuk contoh kamera depan. Mantap bro. Makanya mau coba selfie. Iya, boleh. Baca. Ini bagus banget guys, jadi kita bisa foto belakangnya blur ya. Depan belakang bisa. Depan belakang. Depan belakang aja. Berarti untuk kameranya ini sangat bagus guys, bisa blur di depan belakang. Itu kalau blur itu namanya apa ya? Portrait lens. Portrait lens. Nah ini dicukupin harga 2799. 5.000 mAh juga, cocok buat kalian nge-game, buat sekarang lagi hit di TikTok nih, yeah. Itu cocok banget. Kalau Realme sendiri tuh ada garansinya dong tentunya ya? Iyalah, kalau Realme itu kita untuk garansi handphone itu 1 tahun. Sekarang juga Realme udah punya service center sendiri di lantai 3A juga. Oh iya. Jadi persis di depan store-nya ada di sana, Realme Service Center. Nah oke guys, ini garansinya 1 tahun ya? Iya, garansinya 1 tahun untuk baterai ya. Sama casan itu 6 bulan. Okay. Untuk software itu selama pemakaian kakaknya pakai Realme jadi seumur hidup. Oh, untuk software-nya? Selama pemakaian Realme. Berarti tadi untuk aksesorisnya kayak baterai ya, casan itu 6 bulan ya? 6 bulan. Nah, kalau untuk software-nya seumur hidup guys, garansinya. Nanti kalau sudah video launching itu juga garansi kak 1 tahun. Wow, garansi sikat gigi guys. Nah, aku mau info juga untuk service center-nya itu berada di 3A juga ya. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh cari service center sendiri Realme-nya. Cukup ke 3A juga persis di sini ya. Bisa ke store nanti bisa kita antar sampai. Wah, di sini pelayanannya juga oke nih guys. Selain untuk pembelian juga bisa diantar ya. Customer kalau ada yang mau servis di lantai 3A juga ya. Kemarin kita live ya minggu kemarin. Iya.
ada. Oke. Okay. Kebetulan toko kita juga ada toko online itu di B2000 official, ada di Tokopedia. Oh, di Tokopedia iya, juga ya. Kalau yang mau ke store bisa lewat online di Tokopedia. Jadi kalau misalkan ada user yang mau COD, diantar ke rumah itu bisa langsung. Oh, itu bisa COD. Oh, berarti selain kan banyak banget yang mau lagi pandemi kayak gini ya, Kak. Kalau kita ke store langsung gitu. Jadi kalian bisa pembelian online di Tokopedia ya. G2000 official. G2000 official, jangan lupa ya guys ya. Jangan cari yang lain, G2000 official untuk pembelian online-nya. Pembayaran kita tersedia cash, debit, sama kartu kredit. Oh, cash, debit, sama kartu kredit. Nah, saya juga nih cicilan. Ah, cicilan tuh. Kalau ini cicilan bisa banyak perusahaan lagi. Jadi kalau misalkan pengen beli handphone tapi low budget, itu bisa banget kredit. Kita punya Aion, ada Aklaku, ada Home Credit, sama Kredit Plus. Banyak banget ya. Di sini bisa satu lagi sih, ada bisa pakai Spectra juga. Spectra, berarti ini cicilan tanpa kartu. Untuk syaratnya apa tuh? Syarat fondasi yang penting KTP, terus kalau untuk dokumen lainnya paling NPWP kayak gitu. NPWP. Oke, berarti cukup KTP atau NPWP. Nah, buat kalian yang mau beli produk HP Realme atau aksesoris Realme, langsung aja ke lantai 3A PGC Cililitan ya. Nah, terus bisa cicilan tanpa kartu kredit tadi ya. Nanti akan dibantu cukup bawa KTP dan data lainnya, NPWP bisa yang lain ya. Oke, yuk kita sambil masuk ke lagi dapat sama ya. Ini ada pembelian Realme 7 yang tadi ya? Iya, lagi ada user, di sini lagi ada customer guys. Di sini juga bisa dibantu ya mbak, kalau misalnya kita beli terus bisa dibantu untuk backup data. Iya, itu mah pasti. Kalau user mau backup data atau minta download aplikasi lainnya itu bisa. Jadi kalian nggak usah khawatir, langsung aja nggak, ya nggak perlu namanya backup dulu di rumah nih, karena mau beli HP di sini juga bisa langsung di backupin ya, dibantu di Realme Store dengan Mbak Shirley. Oke, nah sekarang kita tadi udah lihat Realme Realme Store lantai 3, kita mau bacain kuis nih, boleh penonton boleh belanja suka-suka lah. Dan tadi untuk kuisnya ntar mbak yang bacain ya, iya, kuisnya. Nah, siap-siap ya, kalian jangan lupa jawab di DM kita, di DM IG kita untuk pertanyaannya. Pertanyaannya di mana lokasi Realme Store? Nah, tadi kita jadi ada di mana? Ya, jadi ada di mana lokasi Realme Store dan kalau misalkan mau beli itu di mana? Ayo. Ayo. Tadi kita udah ngejelasin ya. Sering banget tuh ada yang sebut di mana, di mana PGC lantai berapa. Tapi harus lengkap ya. Iya. Store-nya aja lantainya berapa. Nah, kita paling jelasnya apa? Betul. Oke. Okay. Nanti untuk pemenangnya kita umumin 5 menit lagi. Nah, jangan lupa untuk pertanyaannya tadi di mana lokasi Realme Store ya? Realme Store yang di PGC ini guys. Ya, jangan lupa ya jawab, kita tunggu 5 menit. Dadah. Udah ya? Sebentar lagi enggak?